Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aizing Nisus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Setelah kemarin Ayu dan juga seluruh keluarga melakukan pengajian dan juga siraman terhadap sang calon pengantin Syifa, dan di sini Ayu Ting Ting menceritakan bahwa hal yang sangat membahagiakan bagi dirinya dan kado spesial di hari pernikahan Syifa adalah ketika dia diberikan kalung dari bunga melati yang ada di Syifa. Itu adalah hadiah yang paling istimewa, yaitu bunga melati, supaya cepat nyusul gitu, kata Ayu Ting Ting. Amin, tahun depan doakan artisnya tahun depan bisa melaksanakan pernikahan juga. Tulis Ayu Ting Ting nih ya, ketika diwawancarai oleh para wartawan nih. Doa terbaik untuk Ayu, semoga tahun depan adalah tahun yang terbaik untuk Ayu dan Ivan Gunawan ya. Amin ya robbal alamin. Itulah doa terbaik Ayu Ting Ting yang dipanjatkan. Semoga tahun depan dia bisa duduk di pelaminan sama seperti Syifa sekarang bersama sang pujaan hatinya. Doa terbaik untuk Ayu dan juga sang calon pengantin. Semoga selalu bahagia dan semoga selalu dilancarkan apapun yang menjadi keinginan. Amin ya robbal alamin. Dan inilah ucapan bahagia Mom Ayu Ting terhadap dekorasi yang dibuat di rumahnya yang sangat megah, indah dan juga wangi. Bunga-bunga yang segar asli tertata di ruangan ketika siraman dan juga pengajian. Di sini Mom Ayu Ting mengucapkan terima kasih kepada Aluki dan juga timnya atas kerja keras yang telah dilakukan. Cuma bisa bilang ibu ayah Ayu Ting Ting Syifa merasa puas banget dengan dekorasi dari Aluki. Terima kasih atas supportnya ya A, begitu tulis Mom Ayu Ting di akun Instagram pribadinya yang merasa sangat bahagia dan juga puas dengan dekorasi yang dibuat oleh salah satu tim Aluki. Ucapan bahagia itu pun tak hanya di sini. Upacara pernikahan akan dilangsungkan pagi ini pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di salah satu hotel ternama di Jakarta. Dan bagaimana bentuk dan juga keadaannya, pastinya Bibin akan memberikannya untuk sahabat semua di rumah. Tapi sebelumnya, di sini masih dalam suasana bahagia keluarga Ayu Ting Ting, di mana dekorasinya sangat memuaskan. Dan inilah gambaran keadaan dari suasana resepsi pernikahan Syifa dan juga Nanda hari ini yang dilaksanakan di salah satu hotel yang ada di Jakarta. Semuanya tersusun sangat rapi dan juga indah. Tamu-tamu undangan dan juga seluruh keluarga sudah duduk dengan rapi di salah satu gedung yang ada di Jakarta. Suasananya sangat hikmat dan juga indah nih. Salah satu informasi ini dibagikan oleh sahabat Ayu Ting Ting, yaitu Elsa Amri. Wedding day hari ini bersama Sista Wedding dan juga Lucky Joe. Dan inilah penampilan yang sangat memukau, di mana di sini ada keluarga bahagia Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Wah, ini sih momen yang paling sweet nih, di mana Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting berjalan bersama di salah satu acara yang sangat spesial bagi keluarga Ayu Ting Ting. Ini merupakan momen langka dari Ayu dan juga Ivan Gunawan. Pegangannya sungguh sangat mesra nih, pengantin baru. Dan semoga dia doa-doa terbaik dikabulkan ya tahun ini. Semoga tahun depan Ayu dan juga Ivan bisa benar-benar bersama selamanya. Amin ya robbal alamin. Dan menggunakan baju batik yang senada dengan warna dari kebaya Ayu Ting Ting.
di sini menambah kesan yang sangat harmonis nih dari Ayu dan juga Ivan yang tampil begitu masrah. Kita doakan semoga bisa menjadi keluarga seutuhnya ya. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk semuanya, semoga dilancarkan. Dan inilah penampilan dari sang pengantin Syifa. Wah, cantik sekali Mbak Putri Raja ya. Semoga sehat selalu, semoga lancar, dan semoga semuanya diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Dan inilah penampilan Ivan Gunawan ready untuk bertemu sang calon impian hati, yaitu Ayu Ting Ting. Dan inilah proses makeover yang dilakukan oleh salah satu penata rias ternama yang hasilnya sangat memuaskan dari Yudika Syari. Masya Allah, cantik banget. Bismillah ya teh, semoga lancar acara untuk hari ini. Wah, cantik sekali Syifa Mbak Bidadari. Dari wajahnya terpancar kebahagiaan yang sangat mendalam. Sehat selalu untuk Syifa, semoga lancar. Amin ya robbal alamin. Pernikahan yang sangat dinanti-nanti oleh sang kekasih dan pastinya keluarga besar dari Ayu Ting Ting hari ini. Prosesi pernikahan yang sangat hikmat dan juga bersahaja dinantikan oleh semua pasangan. Oke sahabat semua, inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting dan juga keluarga hari ini yang sedang melaksanakan ijab dan kabul dari adik tercinta yaitu Syifa. Semoga informasi ini bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Dan inilah gambaran tangan dari sang pengantin dan juga dari Ayu Ting Ting tentunya yang sedang dilukis oleh Berbi. Ucapan terima kasih juga untuk Adi Rustana dan Berbi Ima yang telah merias sang pengantin dan Ayu Ting Ting tampaknya begitu cantik hari ini. Oke sahabat, selamat beraktivitas, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih meremimpi, gimana cerita? Ya Allah, makasih Ima, cakep amat sih. Coba lihat deh. Jelah. Senjadi. Makasih ya Ima. Siapa sih ini, pengen tahu? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sampai ngantri banget. Ini yang mau di make up. Allahu Akbar, pengantin dulu. Rahasia make upnya? Enggak, gue masih tutup kok. Orang gue ngeliatin ini, siapa sih yang make up sampai penasaran banget pakai garis-garis. Ada Ima, ada Adi, Entim, Celes, seragamnya sampai cakep banget, rapi banget, botoh-botoh banget pagi-pagi. Dari jam berapa? Allah Akbar. Ya Allah. Mereka tinggal pegang ini tamu tanjidor. Pegang ini segera. Make up. Semuanya terima kasih hari ini. Sama-sama. Masyaallah. Pengantin Bandung Adi Rustana, terima kasih banyak. Bye. Wow, tunggu ya buat hari ini. Tete. Ibu. Tete. Ibu cantik banget. Terima kasih. Siapa dulu yang mau? Siapa tuh? Mak. Mak Pian. Ya, makasih ya Pian. Sukses buat kamu terus. Terima kasih banyak. Lancar terus juga ya. Amin Ibu.